ujian COVID-19 akan dijalankan jika satu, AUDA adalah kontak terdekat kes yang telah disahkan, atau dua, AUDA mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara dalam 14 hari yang lalu dan menghidapi demam panas serta tanda-tanda jangkitan pernafasan seperti batuk kering atau sukar bernafas. Langkah-langkah bagi pengasingan diri termasuklah menghadkan hubungan dengan ahli keluarga dalam rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air dengan kerap, memastikan kawasan umum dan bilik yang digunakan mempunyai pengudaraan yang baik, menyimpan barang-barang yang telah digunakan dan yang hendak dibuang ke dalam beg plastik yang berasingan sebelum dibuang ke dalam tong sampah, mengelakkan perkongsian peralatan makanan, minuman, tuala, kain cucian, cadar dan selimut, kerap mencuci permukaan meja, katil dan perabot bilik dengan cecair pembasmi kuman yang biasa didapati di rumah seperti Clorox dan Dettol. Mengelakkan dari keluar rumah atau pergi ke tempat awam di sepanjang tempoh pengasingan. Mereka yang telah diarahkan untuk menjalani pengasingan di negara ini pada masa ini sama ada menjalani kuarantin di rumah sendiri atau di tempat-tempat yang telah dikenal pasti sebagai pusat pengasingan. Salah sebuah pusat pengasingan yang telah dikenal pasti ialah pusat perkampungan sukan di Jalan Berakas. Untuk keselesaan semua yang telah dikuarantin di tempat tersebut, bekalan makanan ada disediakan oleh pihak yang berwajib. Dalam tempoh tersebut, ahli keluarga dan sahabat handai adalah tidak dibenarkan untuk melawat atau mengunjungi mereka yang berkenaan. Dalam konteks jangkitan COVID-19, tempoh kuarantin adalah selama 14 hari. Kegagalan mematuhi arahan tersebut akan sabit kesalahan yang boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi mereka yang telah diberikan arahan untuk menjalani pemantauan sendiri atau menjalani kuarantin di rumah, patuhilah arahan tersebut bagi mencegah sebarang penularan jangkitan. Bersabarlah dalam melalui pemantauan atau kuarantin tersebut, kerana apa jua yang habis kita buat itu adalah demi untuk melindungi orang lain di negara kita ni. Orang ramai juga dinasihatkan untuk menghubungi talian nasihat kesihatan 148 bagi mendapatkan sebarang nasihat atau sebarang pertanyaan.